Halo Sobat Muslim, masih bersama dengan kami lagi dalam program Muslim Kampus Muda dan Berahlaku Karimah Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada pada penghujung segmen kali ini Kali ini, atau pada segmen ini, kita akan membahas tentang ketentuan dan tata cara penyembelian hewan kurban yang benar dan sesuai syariat agama Islam. Nah, bener banget Sobat Muslim. Sambil kita membahas tentang tata cara penyembelihan daripada hewan kurban. Mari kita bersama-sama melihat cuplikan sekilas info tentang ketentuan apa saja sih yang harus diperhatikan saat pelaksanaan ibadah kurban. Baik Sobat Muslim, mari kita saksikan cuplikannya. Syarat halalnya hewan sembelihan. Hewan yang disembelih berstatus halal apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, Syarat penyembelih ada empat. Satu, berakal dan sudah tamyiz. Seorang penyembelih harus sadar dengan perbuatannya. Karena itu, sembelihan orang gila dan anak kecil tidak dianggap sampai dia sembuh dan anak kecil sampai mencapai usia tamyiz. Dua, penganut agama samawi. Yang dimaksud penganut agama samawi adalah kaum muslimin dan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani sembelihan orang musyrik seperti orang Hindu atau orang yang murtad seperti orang yang tidak pernah sholat, hukumnya haram dimakan. 3. tidak sedang ihram. Orang yang sedang ihram dilarang untuk menyembelih. 4. ada niat untuk dimakan dan membaca basmalah dengan lisan. Orang yang menyembelih tapi untuk main-main atau untuk penelitian tidak boleh dimakan dagingnya. Bacaan bismillah hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kedua, syarat alat untuk menyembelih. Satu, tajam dan bisa memotong. Dua, selain kuku dan gigi. Masuk dalam syarat ini adalah alat menyembelih tidak boleh terbuat dari tulang. Ketiga, syarat hewan yang disembelih. Satu, termasuk hewan yang halal disembelih. Hewan yang haram tidak bisa menjadi halal dengan disembelih. 2. terpotong bagian leher yang harus dipotong dalam kondisi menyembelih normal. Tidak boleh menyembelih di selain bagian leher kecuali dalam kondisi darurat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sembelihannya halal. Ini merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Hal-hal yang dianjurkan ketika menyembelih. 1. Dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih kurbannya sendiri tanpa diwakilkan. Meskipun jika penyembelihannya diwakilkan, maka kurbannya sah. 2. Hewannya dibaringkan ke lambung kiri. Orang yang menyembelih meletakkan kakinya di lehernya agar bisa menekan hewan sehingga tidak banyak bergerak. 3. Membaca takbir Allahu Akbar setelah membaca basmalah. Misalnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. 4. Menyebut nama sahibul kurban ketika menyembelih. Demikian pula dibolehkan setelah membaca Bismillah Allahu Akbar diikuti salah satu di antara bacaan berikut. Hadha minka walaka. Hadis riwayat Abu Daud. Atau hadha minka walaka anni jika disembelih sendiri. Atau an fulan nama sohibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Tata cara kurban tuntunan Nabi. 5. Berdoa agar Allah menerima kurbannya Doa ini bisa dibaca setelah rangkaian bacaan di atas. Doa agar kurban diterima, Allahumma taqabbal minni jika menyembelih sendiri atau Allahumma taqabbal min fulan, nama sahibul kurban jika yang menyembelih orang lain. Demikian, Allahu a'lam. Nah, itu tadi sobat muslim. Cuplikan sekilas info tentang ketentuan-ketentuan apa saja sih yang harus diperhatikan saat pelaksanaan hari raya Idul Adha. Benar sekali nih kak, setelah melihat sedikit cuplikan video tadi, kita jadi lebih tahu nih apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyembelih hewan kurban agar hewan ter kurban tersebut sah secara syariat agama Islam. Nah, Alhamdulillah bilang alamin, kita sudah berada di penghujung acara nih kak ya. Setelah kita berbincang-bincang dari mulai dari segmen satu hingga segmen terakhir ini, Nah, itu tandanya. Berakhirlah kita di sini menemani sobat Muslim di rumah, dan semoga pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi sobat Muslim semua. Ya, terima kasih sobat Muslim. Dan oh ya, sobat Muslim di rumah, jangan lupa untuk selalu terus tonton video dari program Muslim Kamus ya di YouTube dakwah TV. Tentunya juga, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan subscribe juga channel YouTube dakwah TV Uin Sunan Ampel Surabaya. Burung darah, burung cenderawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Azam Zafri Ibrahim dan saya Rabiatul Adawiyah. Sekian terima kasih dalam program Muslim Kampus Muda, Muda dan, dan Berakhlakul Karimah. Karima.